Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang One Channel. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan juga saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu sehat dan selalu bahagia dan pastinya selalu dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut kepada video sebelumnya, lanjutan daripada settingan yang maksimal ya sejauh ini ya selama 2 bulan ini saya ya, kembali mengudara CPE 220 saya. Ya jadinya saya temukan ya alhamdulillah maksimal sekali untuk saya dan semoga video ini nantinya dapat bermanfaat buat teman-teman pastinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut saja. Saat ini saya sudah terhubung dengan SSID One Media Net yaitu CPE 220 yang berada di luar. Selanjutnya kita masuk kepada dashboard ya daripada CPE 220 dan saya sudah merubah IP-nya menjadi static dan kita langsung masuk ke username. Oke, kita langsung login. Kita langsung login. Oke, kita save. Selanjutnya, di sini kita lihat status ya, status. Karena ini posisi sudah jam 2 malam. Langsung saja kita ke menu settingan. Ya, sesuai dengan permintaan salah satu yang komentar di video sebelumnya yaitu bagaimana Bang untuk settingannya. Oke, dalam kesempatan ini kita berbagi ya, kita sama-sama belajar dan semoga bermanfaat. Untuk yang pertama kita setting region. Regionnya itu saya pilih Kanada karena saya sesuaikan dengan PTP di CP300 yang regionnya juga Kanada, jadi saya menyesuaikan dengan klien saya Kanada. Bisa juga regionnya Cina, bisa juga tes mode, dan pokoknya disesuaikan saja. Tapi yang saya sarankan yang bisa diotak-atik ya Kanada atau Cina lah untuk memaksimalkan DBM-nya. Selanjutnya modenya kita pilih BGN agar bisa semua jenis channel, semua jenis ini ya jaringan di bawah oleh si CPE 220 ini. Channel modenya BGN, selanjutnya channel width-nya 20 MHz, bisa juga teman-teman maksimalkan di 20/40 MHz. Karena kenapa channelnya 20 MHz? Karena lebih stabil saya rasakan, namun pancarannya juga lebih jauh, namun tidak begitu besar bandwidth yang dibawa. Kalau 40 MHz memang besar, namun memang besar bandwidth yang dibawa, namun kadang sering interferensi dengan channel-channel yang lain ya, karena terlalu lebar. Kalau 20 MHz ini jauh, jadi saya putuskan untuk memberi channel width ini 20 MHz. Selanjutnya MCSE max text rate-nya, ini kuncinya, dan dengan power DBM. Max text rate-nya saya pilih di MCS7, bisa juga kalau mau maksimal sampai MCS14 teman-teman, tapi disesuaikan juga dengan bandwidth yang teman-teman punya ya, speed yang teman-teman punya. Selanjutnya powernya saya temukan yang stabil itu di 20 dBm karena kita bukan berbicara maksimal tapi kita cari stabilnya. Tapi kalau untuk sekedar tips, misalnya kalau untuk langsung ke HP ya, biar yang maksimal itu bisa di 23 dBm, namun kalau untuk keperluan PTP bisa juga di maksimal di 27. Jangan dimaksimalin ke 30 ya teman-teman. Kalau kita pilih region Cina, kadang kita tergiur untuk transmit power 30, namun itu tidak menjadi referensi karena saya sudah alami dan itu sering tidak stabil. Namun kita di sini kita cari stabilnya dan transmit powernya saya pilih di 20 dBm. Selanjutnya ini tidak ada yang ini, tidak ada yang saya otak-atik, ini ke checklist ini. Dan di sini sekedar tips, kalau misalnya teman-teman mau MCS 14 ya, MCS 14 itu powernya juga diturunin.
Misalnya kalau untuk PTP yang jauh ya, misalnya teman-teman juga bawa punya bandwidth yang besar, pilihlah di MCS 14, jangan dimaksimalin juga. Namun ketika teman-teman pilih MCS 14, silakan transmit powernya dinaikin. Yang jelas ini untuk kebutuhan jarak jauh dan ini langsung ke HP 23 yang 27-nya untuk PTP jarak jauh. Kalau saya karena lokasi saya sangat berdekatan baik itu dengan PTP ataupun terakses langsung dengan HP, jadi saya hanya putuskan untuk memilih di transmit power di 20 dBm dan alhamdulillah stabil. Oke, itu saja teman-teman. Saya rasa tidak ada settingan-settingan lain. Selanjutnya tinggal kalau udah settingan yang benar, tinggal settingan di mikrotiknya ya, supaya hasilnya juga lebih maksimal antara akses point dan settingan di mikrotik. Selanjutnya kita coba untuk tes speed test user yang sudah tersambung dengan akses point ini, yaitu bandwidthnya 3 Mbps. Dan di sini kan kita coba untuk speed test berapa speed yang dihasilkan. Pingnya juga bagus sekali, 3 up to 4 ya. Ya, alhamdulillah tidak ada bandwidth yang tersisa ya, karena user yang saya pakai itu 3 up to 4. Jadi tidak ada bandwidth yang tersisa karena yang tiganya sudah dilewati. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang keliru dari perkataan saya atau penjelasan saya, silakan tolong diluruskan di kolom komentar karena kita di sini sama-sama belajar, khususnya kita yang pemula. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.